Pemirsa, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengajukan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp665 miliar rupiah yang akan dialokasikan untuk menambah target atau sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan kepada koperasi, UMKM, dan kewirausahaan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp665 miliar. Tambahan anggaran ini akan dialokasikan untuk menambah target atau sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan kepada koperasi, UMKM, dan kewirausahaan. Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp937 miliar. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 37% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp1,49 triliun. Menko UKM juga mengusulkan adanya perubahan pada pagu per program, yakni program dukungan manajemen yang semula Rp330 miliar menjadi Rp388 miliar dan program kewirausahaan UMKM yang semula Rp606 miliar menjadi Rp548 miliar. Merangka meningkatkan pelaksanaan program kegiatan kementerian, dalam kesempatan ini kami berencana mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp665.028.720.000 yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan program atau kegiatan untuk menambah target sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan kepada koperasi, UMKM, dan kewirausahaan dengan total kebutuhan Rp634,444 miliar. Dengan total pagu indikatif sebesar Rp937 miliar, Kementerian Koperasi dan UKM akan mengalokasikan anggaran tersebut terhadap program pada masing-masing satuan kerja. Adapun anggaran sebesar Rp68 miliar dialokasikan Deputi Bidang Perkoperasian untuk melaksanakan program industrialisasi koperasi. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, iDX Channel.